dan pertandingan terakhir mampu mengalahkan Persib Bandung. Kartika Aji menjadi pilihan utama. Kemudian ada Agil, ada Anderson, Hamra yang dua kali penampilan mampu mencetak gol. Sebelah kiri masih ada Yusuf, Rohican, Arthur, dan Faris Aditama. 4-4-2. Dua holding midfielder mereka, ada Rohit dan Arthur. Kemudian Hamdi diopsikan untuk menjadi flank dengan kecepatan dan kualitas crossingnya. Ya, itulah dia. Pelatih Divaldo yang tampil sangat baik dengan 4 kali kemenangan yang didapatkan dari Persija Kediri. Sementara ini dia para pemain dari Persija Jakarta dengan pelatihnya Thomas Doll. Iya, Andri Tani ya, selalu menjadikan pilihan utama. Ferrari sudah dimainkan, Kudela, Dendi, 3 pemain belakang mereka. Kemudian sebelah kanan ada Birul yang menjadi fullback kanan. Kemudian ada Doni Tri, Aji Kusuma, dan Diko. 3 trisula yang diharapkan untuk menjadi kekuatan. Dan Lania, kick off babak yang pertama. Jaga gawang, Andri Tani meminta rekan-rekan untuk waspada. Terhadap tendangan akan dilepaskan oleh King Arthur. Sudah mengambil ancang-ancang kali ini Arthur. Apakah dia memberi umpan atau langsung memberikan sebuah tendangan kali ini? Arthur, sebuah tendangan baik sekali pemirsa. Oh, tendangan selamat datang. Diberikan oleh King Arthur kepada Andri Tani. Iya. Di Brawijaya Kediri, Jawa Timur. Terlihat dia direct free kick ya, dilakukan oleh Arthur ya. Walaupun sebenarnya Andri Tani juga sedikit ragu ya untuk menangkap atau menepis tendangan pressing yang dilakukan oleh Bayu Oto. Baik sekali tendangannya dan sudah. Oh, sukar dipercaya. Sukar dipercaya. Ini benar-benar sukar dipercaya. Dari Anak Tangerang Selatan asli. Di mana Hamra Heanusa yang tentunya dibesarkan oleh Persija Jakarta mencetak gol ke gol Persija Jakarta. Tapi bukan itu. Tapi Primo, berikan semangatmu. Hamra Heanusa berhasil mencetak 3 gol dalam 3 laga terakhirnya bersama dengan Persija Kediri. Dan 3-3-nya melalui sundulan kepala. Lihat luar biasa ya bagaimana heading yang dilakukan oleh Hamra Heanusa. 3 kali beruntun mampu menciptakan gol penting dengan tandukan kepala. Apalagi ini adalah gol yang sangat baik ya. Gol yang dilesakan di saat Persija memang butuh kemenangan. Kampung sendiri, tapi banteng kalau di Perantauan. Tendangan kembali dilepas. Belum ada selesai. Dua kali pemirsa. Tendangan yang didapatkan. Dan kalau Anda lihat tadi, bagaimana ada kelengahan dari lini pertahanan Persija Jakarta. Mereka hanya menyaksikan. Ball watching ya. Atau ball watching. Atau juga hanya menonton. Ini dia. Anda lihat, hanya menonton tendangan pertama, lalu juga tendangan kedua. Itu dia. Terlihat ya, ada putaran badan yang dilakukan oleh Rohican ya. Dengan melakukan shooting mengenai tiang gawang. Dan ketika ada bola liar. Dari para pemain Persija Kediri. Betul. Kemudian mereka juga intensitas tempo aliran bola mereka juga terlalu lambat. Sehingga beberapa kali struktur para pemain dari Persik, begitu mereka sudah dalam posisinya masing-masing, mereka kesulitan untuk menerasikan serangan. Ya, tampak memang ada sedikit kelas ya. Rico terpancing ya, maksudnya ya, dari kejadian yang tadi. Dan inilah dia memang pemirsa pertandingan yang berlangsung di sore hari ini. Persija Kediri menghadapi Persija Jakarta. Dan inilah gunanya para pemain senior ya, untuk bisa menenangkan. Walaupun memang terlihat ada insiden dan juga berapa kali ya beradu secara fisik beberapa pemain. Ini dia bagaimana Bayu Oto menganggap bahwa dia sakit, sementara tadi Rico terlambat melakukan intercept ya, sehingga Rico menginjak kaki Bayu Oto ya. Ya, dan ini awalnya dari sini, lalu Rico tadi ya sempat bilang bangun katanya gitu, tapi Bayu bilang sakit kata dia. Ya, saya pikir tetap ya, respect terus tetap harus dijaga ya. Andri Tani, wow, sayang sekali. Ini dia Asep Yandis. Baik, kembali Arthur. Bermain dia dengan sangat baik kali ini. Dan kali ini ada peluang yang dimiliki dari Faris di sebelah kiri. Faris Aditama mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Faris Aditama dan lalu! Terlalu deras tadi. Bagaimana umpan kepada Flavio? Tuh, sedikit melebar ya. Bagaimana umpan dari Faris Aditama mencari Flavio ya. Kembali lagi serangan
balik yang efektif. Agil menawar tadi, langgar Aji Kusuma. Tidak offside, kali ini boleh dikuasai oleh Sandi. Sandi masuk ke dalam, Sandi! Ya, ini memang dibutuhkan ya oleh para pemain dari Persija Jakarta. Harus ada pemain yang berani nusuk, pemain yang berani syuting, pemain yang berani berduel di lini depan. Betul, apalagi Sandi memiliki kemampuan kaki kiri yang sangat baik. Mencoba untuk melakukan cutting inside dan melakukan pressing. Baik ya bagaimana. Setelah keputusan, ya, dan keberanian dia dalam melakukan keputusan. Yusuf kembali dia. Dan direbut kembali oleh Rico dan datang kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Itu dia tendangan pertama yang on target yang didapatkan. Dan sekarang kita lihat Rico. Shooting dari jarak yang sangat jauh tadi dilepaskan. Membuat Kurniawan Kartika Aji harus menyelamatkan tendangan jarak jauh. Dimiliki oleh Syahrian Abimanyu. Iya, satu-satunya shot on goal ya. Dilakukan oleh Persija lewat kaki dari Syahrian Abimanyu. Reski Fandi, oh, mengenai perut lagi dari Rohit Chanda. Shooting dari luar kotak penalti kembali dilepaskan. Ini untuk yang kedua kalinya di mana Abimanyu memberikan ancamannya dari long range shooting. Ketika mereka sulit sekali untuk menembus barikade para pemain Persik Kediri. Iya, terlihat ya Abi sudah menemukan sentuhannya, sudah meningkat kepercayaan dirinya sehingga dua kali dia mencoba untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti. Flavio ancang-ancang. Flavio! Sukar dipercaya pemirsa. Andri Tani Ardiasyah mempertontonkan kemampuannya menggagalkan penalti dari Flavio. Antisipasi yang baik sekali dari Andri Tani Ardiasyah. Iya, begitu pengalaman ya. Bagaimana tendangan dari Flavio mampu ditepis dengan baik. Oleh Yusuf Melara. Kanabe. Kanabe datang sebagai super sub. Dan membuat skor menjadi 2-0. Sebuah transisi positif. Kembali menjadi senjata abu dari tim Persik Kediri. Joget dulu dari Persik Kediri untuk menjebol gawang dari Persija Jakarta. Di mana Kanabe mendapatkan umpan yang tinggal diguyur saja dari Yusuf Melana. Penampilan yang sangat baik tentunya ditunjukkan oleh Kanabe dengan mencetak 4 gol dari 7 kali penampilannya bersama dengan Persik. Para pemain Persija seolah-olah terjebak terangkap dari para pemain dari Persik Kediri. Transisi yang sangat baik dimiliki oleh Yusuf Melana merebut bola, mencoba running with the ball dan melihat Melana dalam posisi yang bebas.